KKN di Desa Penari Luih Dowa Luih Medeni akan tayang di bioskop pada Kamis 29 Desember 2022. Namun, antusias penonton sudah mulai ramai jelang pemutaran film genre horor itu. Terlihat ketika tiket film tersebut sudah diborong jelang penayangannya. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram CEO MD Pictures sekaligus produser film KKN, Manut von Jelby. Tiket nonton KKN di Desa Penari Luih Dowa Luih Medeni hampir sold out di beberapa kota. Apakah kamu salah satu yang sudah membeli tiketnya? Sampai bertemu Badarauhi di bioskop 29 Desember, tulis Manut Punjabi di Instagram, dikutip tribunnews.com, Senin 26 Desember 2022. Film horor yang diadaptasi dari sebuah utas Twitter kayak Simple Man ini sempat viral sebelumnya karena ditambah durasi 40 menit. Sehingga ia memastikan ada sesuatu yang menarik dan kejutan. Di akhir film KKN di Desa Penari Luih Dowa Luih Medeni ini, diketahui dalam penayangannya film ini cerita Sewu Dino juga akan tayang selama 12 menit di akhir film KKN. Kalian tidak hanya akan bertemu Badarauhi, tapi juga akan menikmati gerbang pembuka cekaman 1000 hari Sewu Dino yang disutradari oleh Kimo Stambul dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama diantaranya Mika Tambayong, Rio Dewanto, Martino Leo, Karina Suwandi, Givina, Agla Arta Lydia, Giselma Firmansyah, dan Pretty Moti.